Nama orang tua itu nama Brunyau. Jadi zaman dulu orang itu mungkin lari ke Brunyau ini dikarenakan lari dengan ular, Pak. Ular itu besar, Pak, luar biasa. Itu dari langit, Pak. Ular itu nama ular gompa, Pak. Jadi asal usul ini, Pak, Sungai Brunyau ini memang itu asal usul dari Bukit Undau asal, Pak. Kediri tempat Bukit Undau sana, Pak. Asal usul petugas-petugas dari nenek moyang yang menyebutkan nama yang petugas di Bukit Undau itu, Pak, ada dinamakan Demang Nutup, Pak. Demang Nutup ada dinamakan Kiai Pati Ajat, ada dinamakan Berwi. Adakah dinamakan ini Mulang Kadur, ada dinamakan ini Brunyau. Jadi orang itu nama-nama orang yang bertugas-bertugas di zaman dahulu, waktu zaman mungkin zaman bunuh. Nah, jadi maka di wisata Brunyau ini, Pak, nama orang tua itu nama Brunyau. Jadi zaman dulu orang itu mungkin lari ke Brunyau ini dikarenakan lari dengan ular, Pak. Ular itu besar, Pak, luar biasa. Itu dari langit, Pak. Ular itu nama ular gompa, Pak. Di sana pun ada di nama Lungang Gompa, ada dinamakan apa nama di Batang Sebilik ini, ada dinamakan Batu Badak, ada dinamakan Batu Tuman, ada dinamakan ini Gergasi, semua ada semua ternyata, Pak, di sana. Lalu di Brunyau ini, Pak, ini memang kelari dari dari ini Brunyau. Nah, jadi inilah Sungai Brunyau yang tempat untuk wisata, maka kita pelihara dari anak cucu sudah mulai memelihara keadaan objek wisata di Brunyau. Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.